lo opo ae. Ojo nganti ketok. Ora parang dulu. Aku ra iso lo kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Lampur itu apa, Om? Keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Tapi lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? De'e penyebabnya. Suamiku mati di gondol lampor. Jangan terlihat. Pantang melihat. Itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada lampor. Kenapa bisa nuduh kamu seenaknya, Nek? Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang ke Adam atau Sekar pasti akan diambil sama lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mau undang lampor ke sini. Kita mau beres ketemu lampor, Mami. Lampor pasti akan kembali cari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Hah? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya!